matahari adalah pergerakan bulan. Merupakan fenomena alam yang biasa terjadi kalawan daya kepercayaan nama-nama. Tama kersani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang di zaman jahiliyah terjadi intikan-intikan tetapi kepercayaan-kepercayaan anu sanis, anu hal eta dibantah sinareng diluruskeun ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya anu kadua anggapan bahwa gerhana matahari karena mawatna seseorang. Beda tatkala putra Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami terlepas menjenengan Sayyid Ibrahim Pupus bareng sinareng terjadi gerhana. Ibur seueur anu nyarios bahwa gerhana karena maotna putra Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari ge milu berkabung ika ceuri mung nembongkeun sinar. Nah kitu deui aya nu kedua anggapan bahwa gerhana matahari karena kelahiran seseorang. Beda pamitelepat dina sejarah tabada para sahabat ngarali ka Madinah, maka para istri-istri sahabat gayan malahirkeun. Gayan malahirkeun lantaran tersiar kabar bahwa orang-orang Yahudi nyingir para sahabat-sahabat cinareng muslimin, sehingga para muslimin bakal mandul moal boga turunan, moal bisa berkembang. Itu kira-kira 10 tahun para sahabat untuk para umanan putra tambah dina sabada hijrah. Sabada 10 tahun maka lahir seorang putra paling terlekat namina Abdullah bin Jubair bin Awam di Siti Asma. Nah, waktu lahir putra pertama, penten orok pertama sabada hijrah, maka di dunia terjadi gerhana. Ibur bahwa gerhana itu terjadi karena lahirna seseorang. Alia dibantah ku Kanjeng Rasul, dawuhan Kanjeng Rasul, inna syamsa wal qamaro ayatani min ayatillah layan kasyifani limauti ahadin wala lihayati. Bahwa panonpoe jeung bulan itu dua tanda, tina tanda-tanda kakawasan Allah. Moal terjadi gerhana karena kematian seseorang, bertos mawatna Sayyid Ibrahim, yang kitu deui wala lihayatihi. Jemaah terjadi gerhana karena hirupna seseorang, karena lahir, karena hari jadina seseorang. Bertos kepercayaan anu beda karena lahirna Sayyid Abdullah bin Jubair bin Awam. Itu kepercayaan anu salah di Rasul. Lain karena itu, tapi ia merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan bukannya Rasul, manakala terjadi gerhana, maka bertaubat ke Allah, seueurkeun sedekah, lewat lakukan sholat. Sampai enten ia nu dianjurkan ku Kanjeng Rasul. Hoi orang, insya Allah mungkin dina sabada betwaktos orang ngalaksanakeun
menggunakan lihusu fil komari. Noli sunatan lihusu fil komari. Rokata ini makmuman, memikau makmum, imaman, kamu imam. Lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbir, takbiratul ihram. Tabah dan takbiratul ihram dilajengkan biasa ngawong dua ibtidah. Tabah dan dua ibtidah ngawong setakmut Fatihah dilajengkan karena surat. Teras ruku tanto seruku ibtidah ngawas Fatihah deui, ngawas surat deui, kemudian ruku deui. Ruku deui. Dan tadi nasarokaatna dua kali ruku, dua kali Fatihah. Ya, bantan dipimpin ku imam. Kantul nunturkeun bae. Kaleresna sapertos tetepan biasa ge. Sakali ruku, sakali dua kali sujud itu ge cekap dina sarokana. Biasa. Namun bantan nyanak nodol tiba ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang nyanak sapertos kitu. Ayeuna mah bari ngantos waktos urang lanjutkeun we ngaos Quran. Da kumaha anca biasa. Insyaallah tabah da rek sing ngaos Quran. Waktu sekap dilanjutkan kena tepat terhana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana naqarrabna ilaika bi tilawati kalamikal karim lituqarribana ilaika zulfa. Allahumma ta'alana Tuhan wajana wa dzurriyyatana min ibadatik. Rabbana innana taqarrabna ilaika bi tilawati kalamikal karim wa bi tilawatil hadits. Antu izzati nal islam wal muslimin wa tudilal kafirin wa munafiqin. Ada ana rabbil alamin. Rabbana innana taqarrabna ilaika bi tilawati kalamikal karim wa bi dzikri asma'ikal 'azhim antau dia hawa ijana wa hawa ijana dirinya Rabbana innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqlan mahdirtana wa ta'lamu hawa ijana fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakhara lana syamsa wal qamara dahibain. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul manan. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah Sayyidul Anam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi dhabil jiddi wal kiram. Amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullaha wa tubu ilallahi taubatan nasuha. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
La tasjudu li syamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi allati khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah la yankasifani li mawti ahadin wala li hayati fa idza ra'aytum dhalik fasallu wad'u hatta yankasifa ma bikum. Allah anu maha agung, Allah anu maha kawasa, kakabeh makhluk tunduk karena ketentuan Allah Rabbul Alamin, termasuk panon poe jeung bulan taluk atas ketentuan Allah anu manfaatna pikeun urang. Panon poe jeung bulan masing-masing pada berjalan, justru karena perjalanan itulah dina saat ieu terjadilah gerhana. Dua planet anu berhubungan jeung kepentingan makhluk manusia, manfaat pikeun manusia, bahkan menjadi pokok adalah tiga planet. Kahiji planet bumi anu luasna 610 juta kilometer berjalan makan waktu 24 jam kembali ke tempatnya. Itulah anu nimbulkeun kana ayana siang, ayana beurang jeung ayana peuting. Bila bumi berhadapan dengan matahari, maka ayana bumi menjadi cahang. Belahan bumi sabit deui jadi poe. Belahan bumi anu berhadapan jeung matahari jadi cahang, anu berhadapan jadi poe. Duanana penting jeung poe. Putalukna ka Allah berjalan manfaat bagi manusia. Kemudian bulan pun berjalan di atas genizel melalui menempuh 28 manajer atau manjilan, bisa ditempuh dalam tempo 1 bulan kembali ke semula, akhirnya berjalan kembali. Anu nimbulkeun karena pergantian bulan. Kemudian planet matahari berjalan di atas porosnya. 12 bulan jalan ditempuh amal saur jawaja santon asad subula bijan akrob kawas judai dan buhut. Ini berada di buruj judai atau istilah lain jadi menjelang masuk ke buruj dalu. Itulah yang menimbulkan pergantian tahun dengan adanya perjalanan matahari. Seharusnya tanda-tanda keagungan Allah selain daripada bumi, bulan, dan matahari, banyak planet-planet yang lain dan pula lebih banyak adalah meteor, kalau istilah Quran, Najmu dan Kaukab. Kaukab adalah planet yang besar termasuk bumi, bulan, panon poe.
bumi dengan 110 juta kilometer, kemudian matahari 1 juta kali partikelan luas bumi, bulan berdomisili di langit kahiji tetangga bumi, matahari di langit keempat seluas 1 juta kali lipat luas bumi. Kemudian planet-planet tanda kebesaran Allah, loba deui planet-planet anu geus teu bisa panamurang nempo saking jauhna jeung saking terbatasna. Planet aya nu disebutkeun galaksi Bima Sakti, bahkan ada yang lebih besar, itulah planet Arius. 1 juta partikelan luas matahari berarti jika dibandingkan dengan luas bumi adalah sama dengan 1 triliun kali luas bumi. Itulah tanda kebesaran Allah. Bintang-bintang najmu sangatlah bertebaran di angkasa. Tuhan Jupiter, kemudian ada istilah Mars, ada istilah planet Mars atau Sopharo yang suka bermunculan sebagai tanda di mana muncul di atas negara, maka negara itulah akan mengalami kerusuhan anu rohaka luar biasa. Namanya itu adalah meteor Mars atau Sopharo. Semua itu adalah tanda kebesaran Allah. Hadirin kaum muslimin, terjadinya gerhana itu sebagai tundukna bulan panon poe bumi ka Allah Rabbul Alamin. Bulan di mana keberadaannya semakin jauh daripada matahari, maka cahaya semakin besar. Cahaya na gede bisa nyangan jagat buana. Kemudian ketika bulan berdekatan menunjukkan derajat yang sama, maka cahaya na bulan detik pas bisa berhadapan, akhirnya itu memberi cahaya yang disebutkan lima. Menjelang besok pagi adalah tanggal baru, bulan baru. Kemudian terjadinya gerhana karena bulan adalah lebih dekat ke bumi, jauh ke matahari. Anu kudu nama cek kebiasaan bahwa dina petik ieu kudu cang bulan narawangan bulan purnama, karena derajat bulan semakin jauh dari derajat matahari. Terjadinya gerhana karena bulan berhadapan dengan matahari, akhirnya cahaya dari bulan tidak memantul ke arah bumi, kembali ke arah matahari. Karena bulan itu adalah wanuruhu mustafadun min nuriha, bahwa cahaya bulan adalah pemberian dari cahaya matahari. Matahari adalah merupakan di anna nuraha min dhatiha, dhatiah cahaya, yang pokok cahaya itu adalah matahari. Bulan adalah pemberian dari matahari. Wanuruhu mustafadun min nuriha. Namun hakikat cahaya itu adalah Allah. Allahu qayyumus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu malikus samawati wal ard. Selama bulan berhadapan dengan matahari, maka selama itulah bulan tidak memberi cahaya. Sebetulnya semua planet itu adalah bercahaya. Bumi pun adalah dilihat dari planet yang lain, itu bercahaya dan lebih indah ketimbang cahaya bulan. Cahaya bulan adalah kekuning-kuningan,
Tapi kalau cahaya bumi dilihat dari planet yang lain adalah kehijau-hijauan. Semua pada berjalan atas ketentuan dan kehendak Allah Rabbul Alamin. Hadirin kaum muslimin, Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Marane ularek sujud karena panon poe, ularek sujud karena bulan, tapi sujud mah ka Allah anu nyiptakeunana, lamun bener bukti marane ibadah ka Allah. Memang di zaman Yunani purba puluhan ribuan tahun kebelakang, bahwa aya nu sujud kana panon poe, aya nu sujud kana bulan, sujud kana panon poe karena merupakan pusat cahaya, karena panon poe mawa cuaca anu panas, panas anu memiliki unsur kekuatan. Dengan adanya unsur kekuatan panas dipilih matahari, maka dianggap bahwa matahari itu adalah Tuhan. Kemudian ayat memandang komar adalah bulan, karena komar memberi cahaya yang indah, terasa nyaman, pantas lembut pangeran anu ngabungan sifat itu. Ya, termasuk Nabi Ibrahim pun sebelum beliau menerima wahyu dari Allah pernah menetapkan pantas panon poe pangeran, tapi berjalan berjalannya menghilang, maka tepantas sok luweh jeung leungit, begitu disebut pangeran. Muncul bulan, patutlah lamun itu cahaya, bulan anu ngabogaan cahaya dianggap sebagai Tuhan Allah, tapi ternyata akhirnya pun sama, bulan menghilang, maka tidak patutlah ditetapkan sebagai Tuhan. Kemudian atas kemurahan Allah, akhirnya Allah mengusulkan wahyu dan menunjukkan bahwa Allah Rabbul Alamin itulah pangeran maha pencipta. Inna samsa wal qamara ayatan min ayatillah, bahwa panon poe jeung bulan mangrupakeun dua tanda kebesaran dari kebesaran Allah. Allah maha akbar, Allah maha agung, Allah maha bisesa, Allah maha bijaya. Cukup pikir mangihan bahwa Allah maha agung, wayana panon poe bulan. Cukup yang jadi bahan omongan, yang jadi bahan tafakuraneun, tafakur wayana panon poe jeung wayana bulan. Dua-duanana papada manfaatna pikir manusia. Amun sagaya panon poe jagat moal caak, jagat bakal cakbeut. Kemudian kusurupna panon poe oge eta ge ngajadikeun rahmat manfaat pikeun manusia, sabab lamun panon poe moncorong terus, bumi teu berjalan teu berjalan, akhirna narima caang terus, manusia moal bisa istirahat. Selama Allah menghendaki perputaran tiga planet dengan stabil, maka selama itulah ketiga planet bisa bertahan, bisa berjalan sakumaha perjalanan anu biasa. Sepanjang sanean bahwa perjalanan ketiga planet itu akan berubah atas kehendak Allah, terutama perjalanan bumi. Yang lama perjalanan bumi semakin cepat, dan dengan semakin cepatnya perputaran bumi, maka waktu pun akan terasa cepat, jeung bakal mempengaruhi karena hasilnya terbawa cepat. Dan manusia cepat berkembang, akhirnya cepat tua, dina tatangkalanya kitu deui, cepat tumbuh, cepat berbuah, dan cepat layu. Itu pengaruh daripada perputaran bumi semakin cepat. Kenapa perputaran bumi semakin cepat? Karena semakin lama bumi itu akan semakin kecil.
karena isi daripada perut bumi diambil oleh kepentingan manusia, bahan bakar, minyak, dan juga magnetnya adalah semacam gas, maka otomatis perut bumi itu adalah kosong. Sedangkan bahan baku lain seperti halnya air, lamun cai mah bisa nambahan ngaburial, tapi lamun bahan bakar, minyak, moal bisa. Akhirnya kosong di perut bumi, dengan kekosongan itulah yang menimbulkan gempa bumi. Runtut bumi berarti bumi semakin kecil. Karena semakin kecil, maka perputarannya pun semakin cepat. Maka 24 jam ayeuna lain 24 jam anu baheula. Dan karena perputaran semakin cepat, akhirnya semakin tidak teratur. Bisa-bisa dengan kecepatannya akhirnya berbalik perputaran. Itulah berarti kalau bumi sudah berbalik mengelola perputaran, maka Yaman telah diambang pintu. Yaman tidak akan berdiri hatta tatma samsu min maghribiha, kecuali setelah matahari terbit dari ufuk sebelah barat. Kenapa matahari terlihat terbit dari ufuk sebelah barat? Karena perubahan perputaran bumi. Nah, mulai dari saat itulah bumi semakin tidak karuan, dan magnetnya pun bisa teralahkan oleh planet lain. Kalau sekarang magnet bumi boleh dikata bertahan, dan selama makhluk bumi ada di angkasa bumi, ada di ruang magnet bumi, walaupun terbang sejauh mungkin mengalami kerusakan, akhirnya jatuh ke arah bumi. Tapi kalau sudah melampaui angkasa magnet bumi, akhirnya masuk di daerah atmosfer, maka sudah tidak tertarik lagi oleh magnet. Nah, dari perputaran yang tidak karuan dan juga magnetnya dapat dikalahkan oleh magnet lain, maka akhirnya bumi tertariklah oleh magnet matahari dan akhirnya tabrakan. Planet-planet yang besar itu tabrakan, itulah yang disebut kiamat. Dari tidak ada akhirnya menjadi kembali kepada tidak ada. Matahari tidak ada, bulan pun tidak ada, bumi pun tidak ada. Yang ada adalah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itulah atas izin, atas ketentuan Allah Rabbul Alamin. Karena itulah mumpung masih kurang diberi kesempatan ku Allah, ikun tafakur, tafakurlah kepada Allah sampai mampu bisa membaca kebaran Allah, hati tambah iman, akhirnya nyalur kana dada, akhirnya dikedalkan kulisan la ilaha illallah Allahu Akbar. Hadirin dina amin, dan bahan tafakur kepada Allah bahwa diri tidak ada apa-apanya, bahwa diri tidak ada nilai apa-apanya. Yang sangat bernilai, sangat agung adalah Allah Rabbul Alamin, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan hadirin, dengan terjadinya gerhana ini adalah iman kita semakin kuat dan jiwa kita semakin dekat kepada Allah. Kalau kita dekat, Allah pun dekat, dan kalau kita jauh, Allah pun akan jauh. Dekat dan jauhnya Allah tergantung dekat dan jauhnya hamba kepadanya. Mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah. Barakallahu wa lakum fil ayat fatim wataqabbalallahu inna wasallim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa ya ayuhannas ittaqullah la'allakum tuflihun.
Allahumma salli wa sallim wa barik, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur jurusal muslimin wa asakir al muwahidin wa ahlikil kafarat wal musyrikin wa dammir a'da'ana a'da'qa'adin bihaqi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabana wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.